Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim amma ba'd. Mari kita bersyukur pada Allah. Pada bulan ini kita masih diberikan umur, diberikan kemauan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah yang mulia pada bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang juga mulia. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh kehidupannya membuat kita yakin bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang terbukti, bukan sekedar konsep, karena Rasulullah Muhammad membawa ajaran Islam dan terbukti dan membuktikan ajaran itu dengan prestasi sejarahnya yang sampai sekarang orang masih mencatatnya dan mengaguminya. Melalui Rasulullah kita seharusnya yakin bahwa apapun kondisi kita saat ini, menjalankan ajaran Islam akan membawa kita pada kesuksesan dunia dan akhirat. Jamaah masjid sholat subuh yang diridhai oleh Allah, sebelum kita membicarakan wakaf sebagai investasi untuk masa depan, saya tertarik pada surat Ar-Ra'd yang ayat 23. Pada surat Ar-Ra'd ayat 23 itu, Bismillahirrahmanirrahim, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atas kalian semua. Salamun alaikum atas kalian semua fa ni'ma uqbaddar, karena kesabaran kalian semua. Para mufassir mengartikan ayat ini, apalagi dihubungkan dengan ayat sebelumnya, adalah salam dari malaikat terhadap orang-orang yang masuk ke surga secara bersama-sama dengan istrinya, dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan moyangnya, bahkan dengan keturunannya. Ayat ini bagi para mufassir adalah peluang reuni kita nanti di akhirat. Kalau reuni di dunia itu cuma seangkatan, tentu saja tidak bisa menghadirkan yang sudah meninggal. Tetapi reuni nanti di akhirat itu reuni yang bisa menghadirkan bahkan kakek nenek kita yang tidak dikenal, atau keturunan kita yang tentu saja kita tidak kenal, karena kita bisa jadi meninggal pada saat hanya baru punya anak atau hanya baru punya cucu, tapi tidak sampai kita tahu bagaimana cicit kita dan seterusnya. Allah menjanjikan dalam surat Ar-Ra'd ini ada fasilitas kita bisa masuk surga bersama-sama. Bagaimana caranya? Caranya bisa kita lihat di ayat sebelumnya. Yang tadi ayat 23, ayat sebelumnya misalnya dari mulai ayat 20, 21, 22. Pada ayat 20 Allah menyatakan alladzina yufuna bi'ahdillahi la yamkutunal mitsaq. Orang yang bisa, orang yang, atau kalau kita ingin nanti masuk surganya barengan, kalau kita ingin masuk surganya barengan, maka kita harus menjadi orang yang yufuna bi'ahdillah, memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Kita sudah berjanji melalui syahadat kita bahwa hanya Allah saja Tuhan kita, Muhammad adalah Rasulullah. Kita sudah berjanji pada sholat kita bahwa sholat kita, ibadah kita, diem kita, mati kita hanya untuk Allah. Perjanjian itu harus kita ingat, karena jika itu dilanggar maka kita hilang dari peredaran Islam. Jika kita lakukan, maka itu syarat pertama agar kita nanti bisa reuni dengan keluarga kita. Yang kedua, walladzina yasiruna ma amarallahu ayyusola,
Yang kedua adalah orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Yang syarat yang kedua ini bisa kita simpulkan sebagai perintah Allah untuk bersilaturahim. Maka misalnya dalam tradisi orang Indonesia, pada setiap Ramadan, pada setiap Idul Fitri, kita mudik, kita yasiluna, kita hubungkan diri kita dengan orang tua kita, dengan guru kita. Mungkin hanya guru yang mengajari alif bata, tapi kita harus hubungi dia. Dulu waktu di kampung, kita diminta orang tua kita untuk menghubungi dukun beranak yang dulu ikut melahirkan kita, ikut membantu melahirkan kita. Karena itu adalah syarat kedua, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusola. Allah memerintahkan kita menghubungkan diri kita terus-menerus dengan yang lain. Namanya silaturahim. Silah itu artinya menghubungkan. Ar-rahim itu artinya cinta kasih. Kemudian wayakhshawna rabbahum wayakhafuna su'al hisab. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat ayat ini, maka pada saat Ramadan ini, marilah kita mencoba untuk bertanya pada diri kita. Cukup misalnya yang kedua saja. Apakah kita sudah menghubungkan diri kita dengan keluarga kita? Apakah diri kita sudah menghubungkan dengan teman-teman lama kita, dengan sanak saudara kita? Jika itu belum, maka lakukanlah. Teleponlah setelah ini, mohonlah maaf pada mereka karena ketidakpedulian pada mereka selama ini. Jika sudah, pereratlah itu. Karena menghubungkan diri dengan mereka membuat Allah akan menghubungkan kita dengannya. Menghubungkan diri kita bahkan dengan orang yang membenci kita akan membuat Allah menghubungkan kita dengan Allah. Dan itu menjadi syarat reuninya kita nanti di akhirat dan mendapatkan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma ubaddar. Lalu apa hubungannya dengan wakaf? Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita berbahagia karena tidurnya aja dapat pahala, diemnya aja dapat pahala, tidak membicarakan apapun dapat pahala. Semua yang kita lakukan karena sudah diniati dari sahur tadi sebagai kegiatan berpuasa, sebagai kegiatan untuk menuruti apa yang Allah mau, maka semuanya menjadi pahala. Jadi terbayanglah selama 20 sekian hari ini kita mendapatkan ribuan jutaan pahala. Bagaimana tidak, tidurnya aja pahala. Mencari makan, memikirkan makan untuk sahur bagi anak istri kita, bagi suami kita, juga pahala. Terlebih dari itu, Allah lah yang menerima pahalanya. Allah lah yang langsung menilainya. Karena Allah Maha Rahman Rahim, maka nilainya pasti luar biasa. Tapi pernahkah kita bayangkan bagaimana dengan ibu bapak kita yang sudah meninggal? Apakah mereka mendapatkan pahala yang sama dengan yang kita dapatkan hari-hari ini? Amalnya sudah tidak bisa mereka lakukan lagi karena mereka sudah tidak dikenai puasa. Jika kita hari ini dapat 100 pahala, pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan 100 pahala juga? Maka marilah kita mengamalkan alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusola. Marilah kita hubungkan diri kita dengan orang tua kita, baik yang sudah hidup atau yang sudah meninggal. Rasulullah mencontohkan kita untuk bersedekah atas nama orang tua kita. Seorang sahabat bertanya, bisakah saya beramal atas nama orang tua atau apa? Sahabat di hadis lain menyatakan, apa yang bisa dilakukan saya terhadap orang tua saya? Rasulullah pernah menyatakan, jika ada tamu yang datang padamu,
memberikan segelas air minum dan itu diatasnamakan orang tuamu, maka itu akan sampai pada orang tuamu. Mungkin kita bisa tarik sebagai anak saleh yang mendoakan orang tuanya, anak saleh yang beramal atas nama orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya selama 20 sekian hari ini, apakah pernah kita meniatkan memberikan buka puasa pada tetangga kita, pada anak-anak yang ada di jalanan, pada fakir miskin atas nama orang tua kita? Atau semuanya hanya untuk kita? Pernahkah kita meniatkan itu untuk kakek nenek kita? Karena bisa jadi apa yang kita dapatkan dari kakek nenek kita. Kali ini saya memaknai alladzina yusiluna ma amarallahu ayyu shola sebagai cara kita menghubungkan dengan anak, dengan orang tua, bahkan yang sudah meninggal. Jika itu dilakukan, kira-kira sangat logislah ketika nanti di akhirat Allah kumpulkan kita semuanya dalam reuni agung di dalam surga yang digambarkan dalam ayat 22 itu, di ayat 23, jannatun adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi yang dikumpulkan itu dalam neraka Aden itu adalah abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bapak-bapak kita, pasangan kita, keturunan kita. Tetapi kalimat sebelumnya adalah wa man salaha, barang siapa yang menghubungkan, barang siapa yang menghubungkan dengan abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim dalam ibadahnya, maka Allah akan kumpulkan bersama-sama di surga nanti. Baru setelah itu wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Jadi digambarkan dengan manis, dalam ruangan itu ada banyak pintu yang menyambut bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, kakek nenek, keturunan kita. Dari banyak pintu mereka masuk, dan di pintunya yang menyambut adalah malaikat. Lalu malaikat dengan manis menyatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Maka marilah Bapak Ibu sekalian, mumpung pada hari akhir Ramadan ini, sesekali saja bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah atas nama orang tua kita. Tidak penting berapa yang kita berikan, tetapi keikhlasan dan rasa terima kasih pada orang tua kita. Jangan terus-menerus berdoa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetapi tidak pernah kita bersedekah untuk orang tua kita, berwakaf untuk orang tua kita. Sengaja saya ambil dari kewajiban kita untuk menghubungkan dengan orang tua, karena bisa jadi, dan saya percaya jemaah masjid ini sudah banyak mewakafkan hartanya. Dan ketika diserukan wakaf, pasti ada perasaan, saya sudah wakaf untuk apa lagi? Jika kita semua sudah wakaf, wakaf untuk masjid, wakaf untuk madrasah, wakaf untuk yang produktif misalnya, jika kita sudah wakaf, masih ada satu lagi yang harus kita lakukan. Mari berwakaf atas nama almarhum dan almarhumah. Jangan egois. Pada bulan ini kita tidak boleh egois, karena kita diserukan oleh surat Ar-Ra'd tadi untuk man solaha, siapa yang menghubungkan itu. Bapak Ibu sekalian, apa pentingnya wakaf? Kalau Bapak ingin tahu, pada masa krisis moneter, Mesir itu ambruk, APBN-nya habis. Mereka bisa bertahan pada waktu itu karena minjem uang dari wakaf Al-Azhar. Kalau Bapak mau tahu, Turki itu setelah
Kemal Pasha Datuk, kegiatan umat Islam dilarang karena mereka sekular. Tetapi kegiatan agama masih bertahan dan terus bertahan sampai tumbuh seperti yang sekarang ini karena ada wakaf. Semua yang dilakukan oleh umat Islam bisa bertahan dan tidak tergantung pada negara karena wakafnya hidup. Kita masih belum memiliki kesadaran untuk berwakaf itu, sehingga kita sangat susah sekali. Kita sering sekali menangis misalnya melihat anak tetangga atau anak kita sendiri harusnya sekolah di tempat yang bagus, tetapi karena tidak bisa bayar SPP, tidak bisa bayar kos-kosan, lalu dia tidak bisa sekolah. Di Mesir itu bisa pinjam atau bisa diberikan dari uang wakaf. Di Turki itu bisa diselamatkan dari uang wakaf. Anak yang kemudian tidak bisa sekolah itu bisa jadi akan marah-marah. Tidak cuma marah pada kita yang dewasa, tapi mungkin juga akan marah pada Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil. Tuhan tidak memberikan rahman rahimnya karena keinginannya bersekolah tidak didapatkan. Kenapa? Karena wakaf kita belum bagus. Ketahanan ekonomi umat itu bisa didapatkan jika kita berwakaf. Wakaf bisa berbentuk tanah, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk yang lainnya. Di kampung saya misalnya, pada setiap panen, orang-orang kaya tertentu akan mewakafkan sawahnya. Pada panen kali ini, hasil sawah saya berikan pada masjid. Sawahnya tidak diberikan, tetapi hasil sawahnya, hasil panennya diberikan pada masjid. Kalau kita ambil dari situ, kita punya ruko tertentu. Kita bisa menyatakan keuntungan bulan ini kita wakafkan semuanya untuk panti asuhan. Keuntungan bulan ini atau keuntungan tahun depan, setahun depan, satu ruko ini dalam satu tahun saya wakafkan untuk kepentingan beasiswa anak-anak yang hafal Quran. Lalu diniatkan itu untuk orang tua kita, maka ada dua keuntungan. Kita terhubung dengan orang tua kita. Yang kedua, kita membuat anak-anak kita tidak putus asa. Ketidakadilan jangan-jangan bermula dari diri kita, karena kita tidak mau berwakaf, tidak mau berinvestasi. Bapak-Ibu sekalian, apa kaitannya wakaf dengan investasi masa depan? Ada dua. Yang pertama, jika umat Islam generasi mudanya mendapatkan pendanaan yang baik untuk sekolahnya, untuk pembinaan akhlaknya, maka masa depan kita akan terjamin. Saya sering bilang dalam beberapa pertemuan, jangan cuma urusi anak sendiri, urusi anak orang lain. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengurusi anak yatim. Apa hubungannya? Hubungannya sederhana. Jika kita mengurusi anak kita jadi baik. Tapi siapa yang menjamin anak kita akan menikah dengan anak yang baik? Jangan-jangan anak kita akan menikah dengan anak tetangga kita yang selama ini tidak pernah kita pedulikan. Anak kita dididik dengan baik, anak tetangga kita tidak dididik dengan baik, tapi karena berjodoh mereka akan barengan, maka keturunan kita bisa jadi tidak baik. Untuk itu, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Maka jangan danai anak kita saja. Berikan wakaf kita untuk pendanaan anak-anak orang lain, sehingga bisa menciptakan masa depan yang baik buat anak kita, buat keturunan kita. Yang kedua, wakaf adalah investasi masa depan. Yang dimaksud adalah investasi di hari akhirat. Sekarang gampang menerangkannya, dulu susah menerangkannya. Kita sekarang punya ATM yang bisa setor uang, masukkan uangnya ke dalam kotak itu, kemudian uang ditelan oleh mesin ATM,
lalu di sebelah sana sesuai dengan nomor rekening yang kita tuju akan masuk sejumlah uang itu. Uangnya dikirim di sini secara fisik, tetapi kemudian catatannya bisa diterima di tempat lain yang jauh pada nomor rekening yang kita tuju. Maka jika ada yang menyatakan, apakah mungkin kita berwakaf tanah di sini, berwakaf uang di sini, akan sampai pada ayah ibu kita almarhum, nenek kakek kita almarhum, jawabannya seperti mesin ATM itu. Kita kirimkan di sini fisiknya, tetapi diterima di tempat lain. Apakah pada mesin ATM itu uangnya yang jalan? Tentu saja tidak, ada sistem. Lalu apakah kita berpikir bahwa sistem yang Allah buat lebih rendah daripada itu? Tentu lebih hebat, lebih luar biasa. Maka mari di akhir Ramadan ini kita tidak cuma memikirkan diri kita, tapi memikirkan nenek moyang kita, bapak kita, ibu kita, anak kita, keturunan kita. Tidakkah kita ingin kita barengan masuk surga? Hari-hari ini mungkin kita sudah khawatir, anak saya nanti bagaimana? Kondisinya seperti itu. Kakek nenek saya apakah beribadah seperti saya dulu padahal dia tidak berpendidikan atau sibuk mencari ekonominya? Apakah tidak pernah terfikirkan oleh itu? Tetapi surat Ar-Ra'd ini memberikan janji bahwa kita akan bersama-sama dengan abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim di dalam surga dan mendapatkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Pada hari-hari terakhir Ramadan, jika sempat, mari kita berwakaf. Jika tidak sempat, berikanlah pada saat memberikan buka pada anak-anak miskin, anak-anak jalanan di sekitar kita, atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Mereka sudah banyak mengorbankan segala hal untuk kita. Masa kita tidak mau memberikan satu bungkus nasi saja untuk mereka, agar mereka mendapatkan keindahan bulan Ramadan ini. Jika tidak bisa, kirimlah Fatihah buat mereka. Mudah-mudahan itu bisa membuat mereka merasa diakui oleh kita yang sibuk mencari pahala untuk diri sendiri, tetapi lupa pada yang sudah membesarkan kita. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang bisa membawa seluruh keluarga kita bersama di dalam surga dan mendapatkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.